Mak, ada orang datang rumah kita. Apa saya nak buat ni? Suruh dia tunggu ke atau suruh dia masuk terus ke dalam rumah? Mak, tolonglah. Orang yang datang ke rumah kita adalah tetamu. Mereka perlu dilayan dengan sebaik mungkin. Bagaimana hendak melayan mereka? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu Tahun 4. Tajuknya, Salam Diberikan, Tetamu Dihormati. Objektif pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat mendengar dan menyebut maklumat yang diperlukan semula berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Mari kita baca buku teks tahun 4, tajuknya Salam Diberikan, Tetamu Dihormati. Ibu Haziq berpesan kepada anak-anaknya tentang adab melayan tetamu. Situasi pertama, ibu ingin berpesan kepada kamu tentang adab melayan tetamu. Apakah adabnya, ibu? Kita mestilah menyambut kedatangan tetamu dengan senyuman dan menjamu tetamu mengikut kemampuan kita. Cikgu ada memberitahu, menerima dan melayan tetamu ialah amalan yang mulia. Selain itu, kita juga perlu menjaga percakapan ketika di hadapan tetamu, menghantar tetamu yang ingin pulang ke pintu pagar dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Situasi kedua. Seronok sungguh tajuk Hormatilah Tetamu. Pada hari ini, cikgu, ibu selalu berpesan supaya hormat akan tetamu yang datang ke rumah. Apakah pesanan itu, Haziq? Cikgu nak tahu. Ibu berpesan supaya ada tempat kosong. Apakah pesanan ibu? Cuba kamu fikirkan. Seterusnya, dialog cikgu pula. Haziq, mengapakah kita perlu menghormati tetamu? Kita perlu menghormati tetamu. Agak-agak kamu, apakah jawapan Haziq? Cikgu harap anak murid telah pun bersedia untuk menjawab latihan pada hari ini. Latihannya ialah melengkapkan dialog di antara Haziq dan cikgu. Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai bagi latihan pada hari ini. Dialog di antara Haziq dan cikgu dimulakan oleh Haziq. Seronok sungguh tajuk Hormatilah Tetamu pada hari ini, cikgu. Ibu selalu berpesan supaya hormat akan tetamu yang datang ke rumah. Apakah pesanan itu, Haziq? Cikgu nak tahu. Ini jawapan Haziq. Kita mestilah menyambut kedatangan tetamu dengan senyuman dan menjamu tetamu mengikut kemampuan kita. Ingat, ada dua situ. Satu, senyuman. Senyuman, ingat, senyuman itu adalah sedekah. Dan menjamu tetamu mengikut kemampuan kita. Tetamu datang, kita kena layan mereka. Kalau ikut agama Islam, kita kena layan tetamu ni sekurang-kurangnya 3 hari dengan sebaik mungkin. Okay. Selain itu, kita juga perlu menjaga percakapan ketika di hadapan tetamu. Ingat, menjaga percakapan, jangan cakap kasar dan sebagainya. Menghantar tetamu yang ingin pulang ke pintu pagar. Tetamu nak balik pun kita hantar dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Tetamu datang membawa rezeki, terima kasih kerana datang ke rumah dan sebagainya. Ya, seterusnya cikgu tanya lagi. Haziq, mengapakah kita perlu menghormati tetamu? Mengapa dia nak tahu sebab? Ini jawab Haziq. Kita perlu menghormati tetamu supaya tetamu tidak rasa berkecil hati. Tetamu juga tidak mengata kita di belakang. Itu yang paling penting. Bila tetamu datang rumah kita, kita layan dengan sebaik mungkin. Sudah pasti dia puas hati. Dia pergi ke mana-mana, dia akan ceritakan tentang kebaikan kita. Sebagai kesimpulan, berdasarkan tajuk yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan melayan tetamu, kita kena layan tetamu ni dengan sebaik mungkin. Khususnya di negara Malaysia ni, tetamu yang datang ke rumah kita bukan agama kita saja, bukan bangsa kita saja. Masyarakat Malaysia yang masyarakat majmuk ni, terutamanya hari raya. Hari raya, tak kira hari raya Aidilfitri, tahun baru Cina, di Pabali dan sebagainya, setiap kaum akan datang ziarah, menziarahi, kunjung, mengunjungi untuk mengeratkan hubungan. Jadi kita layan mereka dengan sebaik mungkin agar mereka berpuas hati. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Bye-bye.